putri dari pasangan Bapak Maman Mulyaman dan Ibu Lilis Laila Sari. Dila Setia Eki Pertiwi, dilahirkan di Sukabumi 26 Mei 1991. Beralamatkan di Jalan Talang Sari, Kampung Nanggera, Desa Pulau Sari, RT 29 RW 10, Kecamatan Kelapa Nunggal, Parung Kuda, Sukabumi. Bermotokan hidup, act now, start from yourself, dengan judul skripsi, Asali Butarbiyah Al-Islamiyah Ditakwin Syababil Yawm. Dilahirkan di Jakarta 28 Desember 1990, beralamatkan di Jalan Bantar Panjang RT 2 RW 7, Desa Sukakarya, Kecamatan Waru Doyong, Sukabumi. Bermotokan hidup, you are what you think, be what you want, dengan judul skripsi, Islam is the pure religion brought from by Muhammad for humanity. Islam adalah agama yang suci yang dibawa Muhammad untuk umat manusia. Putri yang dilahirkan di Sukabumi 25 Oktober 1989, Ananda Pobijaya Sukarti, yang beralamat Februari 1991, beralamatkan di Jalan Raya Maijen nomor 23, Kampung Ciherang, Pondok, RT 3 RW 01, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Dari pasangan Bapak Endang Royani dan Ibu Ila Sulastri. Bermotokan itu, don't feel well, you hold by earth, but let earth in your herself. Dengan judul skripsi, Al-Jihadu fi sabilillah inda najrid dinil islami. Ananda Helis Lelawati, Garut 12 Desember 1990, putri dari Bapak Haji Rahman dan Ibu Haji Poso, yang beralamatkan Kampung Tambakan, Desa Marga Cinta, RT 2 RW 5, Kecamatan Lewigo, Kabupaten Garut, dengan moto Kibjuna Ro'yaka Filhayani Mujahidat Kital Hayata Amin. Dengan judul Putri Depok, 21 April 1990, dari pasangan Bapak Haji Herman Daulay almarhum dan Ibu Yati Sumiyati. Beralamatkan Herdiati Subuh Aini, beralamatkan di Jalan Pasir Gede RT 7 RW 3, Desa Cimanggu, Sukabumi. Permotokan hidup, life is game, fly and enjoy it. Dengan judul skripsi, asal su'ah kami tolak al-mubah indah syariatil Islam. Ananda Julia, lahir di Bogor 5 Juni 1988, putri dari Bapak Haji Dini dan Ibu Hajah Saham, yang beralamatkan Kampung Perigi RT 2 RW 2 nomor 4 Bojonggede Bogor, dengan moto I always have to try zero out of casual. Dengan judul skripsi, Admission Progress and Growth Islam in Indonesia. Ananda Krismayani Suryana, dilahirkan di Sukabumi 24 Mei 1990, beralamatkan di Jalan Kiai Haji Damanhuri, Kilometer 4, RT 06 RW 01,
nomor 16 Kecamatan Kikantayan Cisaat Sukabumi. Dari pasangan Bapak Yayan Suryana dan Ibu Yuyu Suryani, bermotokan itu, "It's your life, so be proud of who you are," dengan judul skripsi Asarusum Bitahzibil Akhlak Binailin Najar. Putri yang dilahirkan di Bogor 19 November 1989, Ananda Lena Puspitaka, yang beralamatkan Jalan Kendang di Cisaat, Kampung Cibuan Pura, RT 19, RW 5, Kecamatan Kendang di Kabupaten Sukabumi. Putri dari Bapak Asep Solensi dan Ibu Maisa Rosa. Dengan moto, abadi itu ditetapkan sendiri. Dengan judul skripsi, Putri Sukabumi, 15 Agustus 1990, dari pasangan Bapak Haji Saprudin dan Ibu Hajah Asia Melia Sari, beralamatkan di Jalan Bakti Abri, Kampung Kadupugur, RT 12, RW 6, Desa Undrus Binangun, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Bermotokan hidup, "Life is not palatable for someone who doesn't have true friends," dengan judul skripsi Bayanul Awqatil Mamnu'ah Lissolatil Masnunah. Ananda Novianti Yunita Lestari, Sukabumi, 20 November 1990, yang beralamatkan Kampung Cibojong, RT 25, RW 4, Desa Bojong Pipar, Kecamatan Jampangna, Sukabumi. Putri dari Bapak Yudi Sudrajat dan Ibu Nia Kurniawan. Dengan moto, "Hiduplah dengan mimpi dan wujudkan, tapi jangan hidup dalam mimpi." Dengan judul skripsi, "Lima Lemar Hati Wa Akwalihan Kudratillah." Nur Aida Maidawati, dilahirkan pada tanggal 14 Agustus 1989, dari pasangan Bapak Nudin dan Ibu Yati, beralamatkan di Kampung Cijawati, RT 3 RW 4 Desa Karangjaya, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi. Bermotokan hidup, selalu ada harapan dalam setiap doa. Yakinlah selama kita masih bisa berusaha dan mencoba. Dengan judul skripsi Wajibatul Muslimat Anil Hijab Fi Satril Aurat. Ananda Nurpatia, 9 September 1991, yang beralamatkan Jalan Pelamboyan Tugu Jeruk Batu Sari, RT 5 RW 8 Nomor 37 Jakarta Barat. Putri dari Bapak Abdul Hamid dan Ibu Siti Sawdah. Dengan moto, "The Medal of Allah in My Patrick Milai." Dengan judul skripsi, "The Quality of Education Criminal Dunia Amat." Putri dari pasangan Bapak Muslim Ansori Almarhum dan Ibu Iis Khalisoh, dilahirkan di Cianjur 26 Februari 1989. Nur Wulida Muslimah, beralamatkan di Kampung Cipancur, Desa Sindang Hayu, Kecamatan Takokang, Kabupaten Cianjur. Motto, "Everything useless without honesty and sincerity." Sia-sialah segala sesuatu tanpa ikhlas dan kejujuran. Dengan judul skripsi, "Iqamatu Akhiratil Islamiyah Bittiba'i Syari'atillah." Ananda Ratran Siti Nur Hasanah, Sukabumi, 16 Mei 1989, yang beralamatkan Kampung Puncak Tugu, RT 8, RW 1, Desa Pakualan, Kecamatan Pakualan, Kabupaten Sukabumi. Putri dari Bapak Cecep Dedi dan Ibu Ros. Dengan moto, "Do everything slowly so that we can make possible what we want." Dengan judul skripsi, "Alegia Ladia Umila Asyari." Selvi Septiani, Putri Sukabumi, 9 Juli 1990, dari pasangan Bapak Haji Asep Saiful Bahri dan Ibu Hajah Neneng Sumiati, beralamatkan di Jalan Pelabuhan Ratu Cikembar, Kampung Tegal Panjang 2, RT 2 RW 3, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Sukabumi. Bermotokan hidup,
If you don't learn, you won't alter. If you don't alter, you will die. Dengan judul skripsi. Afkarul Islam fi Syakki ada di Rof Ajis Salam. Putri yang dilahirkan di Jakarta 22 September 1989. Ananda Sri Sundar yang beralamatkan Jalan Raya Penggilingan RT4 RW11 Jakarta. Putri dari Bapak Abdul Rahman dan Ibu Susianti. Dengan foto Kurir Sukses Industri Perikatan dengan judul skripsi Asal Zakat Siti Maimunah Sekar Harum, Putri Jakarta, 21 Mei 1991, dari pasangan Bapak Lembowo dan Ibu Kaisa, beralamatkan di Jalan Budi Mulia, RT 10 RW 15, nomor 60, Pademangan Barat, Jakarta Utara. Memotokan itu, Fight in Struggle Doesn't Mean a Decline, dengan judul skripsi, Tashrifun Nafsi wa Tawsilu Ritawullahi Bitarajid Tawbah. Ananda Sri Wahyuni, Bogor 21 Juni 1989, yang beralamatkan Jalan RT Sumatera Gereja RT4 RW1 Rangga Mekar Bogor Selatan. Putri dari Bapak Ahmad Royani dan Ibu Suryani. Sukabumi 15 Februari 1990 dari pasangan Bapak Nanang Iskandar dan Ibu Neneng Nurhayati beralamatkan di Jalan Raya Karang Tengah Kampung Lodaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Permotokan hidup, Don't Deny a Trust 'Cause It Not Will Come Anymore, dengan judul skripsi The Tolerance of Islam is the Secret of Its Spread. Ananda Susi Selviani, Sukabumi 25 November 1988. Putri dari Bapak Wawan Setiawan dan Ibu Imas Masya, yang beralamatkan Jalan Kelapa Tunggal, Kampung Pematutan, RT 56 RW 23 Desa Sindowenang. Dan Ibu Nani dilahirkan di Kota Sukabumi 1 September 1988. Siti Sophia beralamatkan di Jalan Swadaya 1 RT 3 RW 12 nomor 47 Pancoran Mas Depok. Bermotokan hidup, If you want to be what you want to be what you want to be, dengan judul skripsi Nazrul Mukhtubah in the Islam. Dari Putri Sukabumi 18 Februari 1989, Siti Suaibah dari pasangan Bapak Gigit dan Ibu Nenek beralamatkan di Jalan Pelabuhan Ratu Kampung Sukamanah RT 4 RW 7 Bantar Gadung Sukabumi, dengan judul skripsi The Method of Islam Education for Children. Dengan foto milik dengan putri, jadi
Karuni. Dari pasangan Bapak Didih Supardi dan Ibu Iis Nur Hayati, bermotokan hidup, to understand and believe each other are an attitude to religious education, dengan judul skripsi, Tahzibul Akhlaqil Karim lil Mar'ah As-Salihah. Dari pasangan Bapak Kiai Haji Asep Yusuf Afandi dan Ibu Hajah Dida Hamdia, dilahirkan di Sukabumi 22 Desember 1988, Ulfah Dania Afandi, beralamatkan di Jalan Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah, Kampung Sadamukti, RT 4 RW 1, Kecamatan Cijuruk, Kabupaten Sukabumi. Bermotokan hidup, jangan tunggu bahagia untuk tersenyum, tetapi tersenyumlah untuk bahagia. Dengan judul skripsi, Isarul Mar'ah wa Ta'siruha lil Ummah wa Siyasatiha indal Islam. Dilahirkan di Sukabumi 16 Agustus 1990, beralamatkan di Jalan Pelabuhan Ratu, Desa Bantar Gadung, Kecamatan Bantar Gadung, RT 2 RW 7, Kampung Darussalam. Dari pasangan Bapak Suprapto dan Ibu Sani, bermotokan hidup, Custom Make Things Easy, dengan judul skripsi, Haqiqatul Buyu' Inda Syari'atil Islam. Rizki Rahayu, Putri Sukabumi, 24 September 1990, beralamatkan di Jalan Baros, Desa Sasagara, Kecamatan Kebon Pedas, Kabupaten Sukabumi. Dari pasangan Bapak Almarhum Rusli dan Ibu Cici Kartini, permotokan hidup, Never out to find the Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan judul skripsi, Al-Quranul Karim wa Khasawati. Kabumi, 6 Oktober 1989. Putri dari Bapak Adam Suherman dan Ibu Nining Yuningsih yang beralamatkan Villa Diterima Blok M4 Nomor 2 RT 1 RW 19 Parangtritis Kabumi dengan moto The Journey of a Thousand Miles Can Be Achieved dengan judul Atika dari telah kami bacakan biodata 92 santri kelas akhir angkatan 2007-2008. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mandi di sana mobilnya kalau kan kadian nih, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Assalam, yang terhormat segenap wali santri kelas akhir, yang kami hormati staf Dewan Guru dan para tamu undangan, serta adik-adik sekalian yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Ahad tanggal 18 Jumadil Awal 1429 Hijriah, bertepatan dengan 22 Juni 2008 Masehi, kami keluarga besar santri kelas akhir tahun ajaran 2007-2008 menyerahkan 1. 1 buah mesin fax, 2. 147 sak semen, 3. sejumlah buku-buku at-tafsir dan al-hadis sebagai wakaf. Demikian, semoga menjadi maklum adanya bagi seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Acep MPD kepadanya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan pesantren yang kami hormati, para undangan, wali santri, baik putra atau putri yang kami hormati, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niatul ikhlas, mudah-mudahan acara pada hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita sama-sama bacakan Al-Qur'an surah Al-Fatihah. Kita khususkan untuk pewakaf tanah pesantren ini, yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Rahman dan juga Bapak Kiai Rukman Herawan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shaliha al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ghafir ni'amah wa ghafir mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad shalatan tujina biha min jami'il abad wa taqilana biha jami'al hajat ya syai'an wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalikuna bi asyarakat khairat fil hayat. Allahumma sahil umurana wa sahil umur walidayna wa sahil umur aswadi wa sahil umur asadidatina wa sahil umur ahadina hadas salam adamatis samawa. Rabbana la tu'akhidna inasina wa akhtona. Rabbana wa la tu'hamilna ma la taqwata lana bih
wa'fu anna wa'fi lana warhamna anta maulana fa'afirna ala al-tasmi. Allahumma a'inna ya Allah fil kifah, Allahumma a'inna ya Allah fil jihad, Allahumma a'inna ya Allah fit tarbiyah, rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana taqabbal minna du'a innaka antas sami'ud du'a. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladziina aamanu. Rabbana innaka antar rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa ihdinas jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu Door Prize yang akan dipandu oleh Kak Afri, Hari Adam Mula, dan Kak Karya Sendasuri. Kepadanya kami haturkan. Langsung saja, di siang hari ini saya dan Kak Mirija akan mengumumkan pemenang Door Prize. Ya. Silakan yang merasa ngirim, berdoa dulu dalam hati, ya, karena hadiahnya juga cukup banyak ya. Dan mungkin untuk pengumuman yang pertama yaitu surat terbaik yang akan diumumkan oleh Kak Andi Rija. Baik, untuk surat terbaik jatuh pada saudara Gugun Ruslandi. Kepada yang bersangkutan silakan untuk maju ke depan. Tukar bunga. Untuk hadiahnya akan diberikan oleh Ketua Marhala Kak Rendy aja. Untuk yang bersangkutan silakan untuk maju ke depan.
sama juga. Siapa yang berdua ya? Yang merasa pemenang silakan maju. Dipercepat. Dan untuk hadiahnya akan diberikan oleh Kak Ulfa. Padanya kami berjalan. Banyak kirim surat aja, kalau nggak kirim banyak pasti nggak dapat. Nilai Ramadan. Ya, selamat kepada saudara Yanwar. Tapi sebelum dibetulkan, kita akan baca suratnya dulu. Baik, untuk jawaban yang pertama itu adalah Kak Reza Robia dan Kak Muhammad Reza. Betul. Yang kedua, kakak termuda, Kak Dery Saiful Rohman, Kak Edwin Saputra, dan Kak Ari Pratama Zulkarnain. Tuh. Terus, kakak tertua, Kak Mahfudin, Kak Jajang, dan Kak Iman. Tuh. Dan lakahiwa, asal kata dari bahasa NTT yang artinya 19. Hal ini menunjukkan bahwa kami angkatan ke-19. Langkah kelas akhir menuju hati yang beriman dan bertakwa. Dalam makna bahasa Arab, laka hiwaun, laka irodatun kawiyatun. Betul. Silakan maju. Kedua, silakan ambil kapas. Baik, langsung saja. Jawabannya sudah betul semuanya, dan pemenangnya yaitu adalah Feriansa kelas 1 intensif. Maju. Thank you.
Akarelas. Silakan untuk maju. Kedua yang akan diberikan kepada Lina Hanyani. Lina Hanyani dari 3 eksperimen. Lina Haryani kelas 3. Yang kedua setir kelas. Orangnya pulang. Oke, kita nyatakan gugur. Baik, untuk juara kedua Vera Rahmawati. Kelas 1 Vera Rahmawati. Kami hitung sampai 3, 1, 2, 3, oke, kita nyatakan gugur. Dan untuk pemenang selanjutnya, yaitu jatuh pada saudari Sri NH. Silakan untuk maju ke depan. Dan pemenang terus selanjutnya. Selamat kepada Leni Supartini. Leni Supartini. Oke, langsung aja kita hitung sampai 3. 1. 2. Yang merasa menang silakan maju ke depan. Selanjutnya jatuh pada saudari Erlinda A. Dan selanjutnya saudari Nenika. Silakan untuk maju ke depan. Saudari Neni. Thank you.
Untuk juara yang pertama yang akan diberikan dari Kak Nur Aida. Kepadanya kami aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فكل حسبي الله لا لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sesungguhnya telah datang kepada mu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepada-Nya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Thank you.
hingga akhir perjalanan suci ini. Biarlah waktuku pergi meninggalkan pondokku tercinta ini. Oh.
yang suci. Namun kini perpisahan yang terjadi, dugaan yang menimpa diri. Bersabarlah di atas suratan, ku tetap pergi jua. Kan ku utuskan salam, ingatanku dalam doa. Kudusku sepanjang waktu, ya Allah, bantulah hambamu mencari hidayah daripadamu. Halaman didikan kesabaran. Terasa bersama. Semoga Allah meridhai persahabatan dan perpisahan ini. Teruskan perjuangan. Kan ku utuskan salam, ingatanku dalam doa. Kudusku sepanjang waktu, ya Allah, bantu. Tersirat di bibirmu menjadi.
bersama, kita bersama dalam sebuah tumpuan ilmu. Mari kita kenang bersama akan jasanya seorang guru. Telah lama kita bersama dalam sebuah tumpuan ilmu. Mari kita kenang bersama akan jasanya seorang guru. Jasanya seorang guru. Banyak sudah pengorbanannya untuk kemajuan kita semua. Jangan sampai kita merasa semua itu kan sia-sia. Sebuah tumpuan ilmu. Mari kita kenang bersama akan jasanya seorang guru. Telah lama kita bersama dalam sebuah tumpuan ilmu. Mari kita kenang bersama akan jasanya seorang guru. Telah lama kita bersama. Pengorbanan yang suci itu tak ber-
kenang selamanya. Hidup saling berkasih sayang, membina keluarga bahagia. Waktu sepanjang hidupku tak kurelakan dirimu untuk tinggalkan aku, untuk tinggalkan aku. Sejuk kasihmu sampai ke tulangku,
detak jantungku kan berhenti. Senyum manismu sinari hatiku. Tulus setia cintaku hanya untukmu. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu. Di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak kurelakan dirimu. Kutinggalkan aku, kutinggalkan aku. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu. Di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak kurelakan dirimu. Kutinggalkan aku, kutinggalkan aku. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu. Di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak kurelakan dirimu. Tinggalkan aku, tinggalkan aku. Desir pasir di padang tandus, segar sang pemikiran hati. Terkisahku di antara cinta yang rumi. Bila keyakinanku sekedar cinta, pengorbanan cinta.